Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Yesus Kristus menjemput bebas. Dimuliakanlah Tuhan. Langitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dipetrus Mesias anak. Dari pengalaman hidup kita masing-masing orang, setiap keluarga hampir pasti hidup kita selalu mengalami yang namanya penderitaan. Kita menderita banyak macam-macam hal. Menderita karena sesuatu, sakit, penyakit. Menderita tekanan. Sedikitnya ini juga kita belajar dari sini. Untuk kita mengenal Yesus. Yesus, Engkau menyelamatkan keluarga kami dari mara bahaya kecelakaan, dari bahaya kelaparan. Ujian kepada orang beriman tidak melampaui batas kemampuan. Itu sudah pasti. Semoga amin. Aku percaya karena kami berkuasa. Jutaan bumi dan langit ini untuk kita berdiri. Marilah berdoa. Allah yang baik hati, dalam perayaan Kristi malam ini kami mohonkan keselamatan Bapa kami, orang tua kami, dan kaum keluarga lain yang telah mengalami penderitaan. Anugerah Kristus dan terang kekabaran kekal kepada mereka semua. Semoga mereka menikmati apa yang diharapkan selama hidup di dunia ini, yakni kebahagiaan kekal bersama di surga demi Kristus.